Ini anu Mas, kenapa kok sampean pilih Behringer X32 ini daripada mixer yang lain? Untuk Vogue yang 21 ini untuk progresnya bagaimana Mas Wanda? SBC sampai rontok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur pecinta horor dimanapun berada, kembali lagi di Marbun Channel. Oke dulur, kali ini saya berada di Desa Dingin Poncokusumo dulur ya, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Oke, di depan saya sudah ada Rizwan Dawan, ini lagi hajatan dulur ya. Ini hari kedua acaranya, kemarin sama sekarang dulur. Untuk yang punya hajat ada di dalam sana lur. Nah itu tendanya ada di dalam. Oke, kita lihat untuk Rizwanda sendiri seperti biasa untuk hajatan 8 subwoofer pakai full top brut alias box turbo 8 subwoofer. Untuk lenre pakai lenre yang 8 in yang digantung ini ada 6. Terus untuk lenre 3W nya ada 6, untuk lumitnya ada 4. Untuk beamnya tetap pakai Vinolecting dulur ya. Ini full beam X-Milet, ada 6 beam. Parletnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parlet, strobo LED-nya ada 1, 2, 3, ada 6 juga. Full top brut. Untuk power-power ini dulu ya, seperti biasa pakai power pass lamp MC20.000 dan juga 14.000. Dan ada yang baru lho ya, kemarin saya lihat di YouTube-nya Sound System Malang, mixernya Rizwanda, ada yang baru. Oke, kita lihat saja ke sana. Kali ini kita sudah di tempat operator. Nah ini lho ya, ada yang baru dari Rizwanda, tiba-tiba pakai mixer digital ini Cak Wan. Ini pakai mixer Behringer X32. Nah, ini kemarin banyak yang komen kapan Cak Wan pakai mixer digital. Nah ini lur, Cak Wan sudah menjawab pertanyaan kalian. Ini dulu ya, powered by Midas. Jadi nampaknya ini dari Midas lur ya, untuk Behringer ini. Ini Behringer X32 ini perdana juga dipakai lur ya, perdana dipakai seperti ini lur ya. Sopo telepon tapi sopo Jamir tapi Halo ya Gun. Nah, ini lho ya, mixernya Rizwanda Wan Behringer X32. Oke, untuk DLMS tetap pakai XPL dan juga pass lab dulu ya. Pass lab Pass One 4800 dan juga SPL DP 4800. Untuk prosesor tetap lur ya, pakai Umbro. Nah ini lur, pendorongnya Rizwanda tetap pakai Umbro. Ini juga pakai mixer ini lur, mixer Umbro juga. Nah, full Umbro kombinasi digital. Ini sudah ada Mas Wanda ini. Mas Wanda, ya, Mas. Tanya sedikit. Ini tiba-tiba kok ada mixer Behringer ini? Iya Mas, ini dicoba perdana ini. Ya kemarin ini nyoba tapi cuma satu gitu. Ini anu Mas, kenapa kok sampean pilih Behringer
X32 ini daripada mixer yang lain? Ya, kemarin kan coba tanya-tanya ke teman-teman sound juga, cari referensi lebih apa lebih cocok yang mana sih gitu. Terus banyak yang menyarankan sih ini kan. Katanya. Akhirnya coba ini. Jadi sampean tanya teman-teman ya, terlebih yang, dahulu Mas. Ya, yang pakai digital-digital itu Mas. Kan cari referensi gitu. Daripada nanti beli terus hasilnya gak cocok gitu kan. Nah, betul buang, sekali Mas. Iya, ya, Mas. Betul. Jadi ini juga perdana ya pakai mixer digital ini. Iya, Mas. Mas. Masih pertama ini. Langsung di ngecap masih pertama. Jadi untuk pesona langsung pakai ini Mas Wanda ya. Insya untuk ke pesona. Kayak itu dipakai. Dikombinasikan sama RT ini namanya. Semakin ngeri. Lah apa Mas? Ikuti zamane Mas. Iya. Kan katanya banyak yang request. Nah betul sekali Mas. Banyak yang komen kemarin. Mixer digitali cakwan iya. Nanti Mas. Terus urung katanya middle gitu kan. Banyak yang masukan itu Mas. Jadi diambil dari masukan nih teman-teman semua. So kayaknya sih lebih banyak masukan nih dari ini. Makanya kita benahi ya dikit-dikit lah. Untuk bokeh yang 21 ini untuk progresnya bagaimana Mas Wanda? Udah mungkin tinggal uji coba. Oh tinggal uji coba. Tinggal uji coba. Okay. Untuk skema ini kayaknya udah ada. Kemarin kan bapak juga terus kayaknya mungkin cocok kayaknya. Tinggal apa? Gandeng sama speaker itu Mas. Oh ya, tinggal nyoba-nyoba. Lah, speaker mana iya. Yang cocok gitu Mas Wanda ya. Oke, terima kasih Mas Wanda. Oke, kita lanjut untuk dibunyikan. Thank you.
Thank you.